Nikita Mirzani mendatangi Polresta Serang Kota. Ia diperiksa selama 4 jam oleh penyidik. Rekan-rekan media, bahwa malam ini kami memandang perlu untuk menyampaikan informasi publik tentang hal yang berkaitan dalam sembilan terkait dengan Ibu Nikita. Dan dalam konteks ini, kami sangat appreciate, berterima kasih kepada Ibu Nikita dalam konteks komparatif. Nikita Mirzani datang bersama pengacara sejak pukul 15.00 waktu Indonesia Barat sampai 19.00 waktu Indonesia Barat. Kabid Humas Polda Banten Kombes Sinto Siritonga mengatakan, Nikita datang untuk memenuhi panggilan kepolisian. Ia memberikan keterangan dengan didampingi oleh kuasa hukum. Kami terima kasih dengan apa yang dilakukan ini, Nikita dan datang memberi keterangan dari sore tadi pukul 15.00 sampai baru selesai malam ini. Kata Sinto kepada wartawan, Rabu 15 Juni 2022. Nikita sendiri dihadirkan dalam keterangan pers di Polresta Serang Kota. Ia masih berstatus sebagai saksi. Bahwa pemirsa Ibu Nikita sebagai saksi dan beliau juga sudah informasikan secara rinci tentang perkara yang memang dilaporkan terhadap Ibu Nikita. Kami sampaikan pemeriksaan Ibu Nikita sebagai saksi. Beliau sudah diinformasikan secara rinci tentang perkara yang memang dilaporkan terhadap Ibu Nikita. Penyidik datang tadi pagi membangun komunikasi karena dua kali panggilan kita menanyakan respons ini, ujarnya. Nikita katanya telah bersedia dilakukan pemeriksaan. Pelapor untuk kasus ini adalah Dito Mahendra. Konteksnya terkait laporan dibuat oleh saudara DM, ujarnya.